Hello guys, welcome back with me di channel YouTube Palar. So, di video kali ini gue akan melanjutkan game Warnet Life kita ya guys, atau Warnet Game atau Warnet Simulator kita coy. Jadi di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat, kita bertemu dengan NPC baru bernama Hitap guys. Dia minta pentungan emas guys ya. Apakah ada hubungannya dengan Sarah coy? Wah, penasaran banget gue nih. Langsung saya kalau gitu kita melanjutkan gameplaynya, let's go. Beda gue gak boleh terlalu ribut, gak boleh terlalu teriak-teriak karena gue rekamannya ini jam setengah dua subuh guys ya, jam setengah dua pagi cuy. Sudah malam banget di sini guys, setengah dua guys ya, gue gak bisa tidur cuy, jadi gue rekaman aja guys ya, oke? Untuk mencari uang, untuk mencari AdSense. Oke, langsung saja kalau gitu kita melanjutkan misi Capture 2 part 1. Sebelum di hari Minggu, ini gua uploadnya di hari Sabtu. Sebelum hari Minggu update lagi part 2 mungkin. Jadi langsung saya kalau gitu kita melanjutkannya. Ada di manakah? Banyak yang bilang katanya ada di kuburan. Ada di kuburan Sarah kata kalian ya. Kata kalian ada di kuburan Sarah. Oke, gua akan langsung cek aja mana guys. Mana? Gak ada anjay. Gak ada guys, gak ada coy. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya kira-kira? Di mana ya? Ini kuburan Sarah nih. Ini kuburan Sarah coy. In loving memory of Sarah. Katanya juga coba bang kasih pentungan ke kuburan. Coba ya. Coba nih. Ini pagi hari boleh kan, kalau pagi hari kan ya. Coba atau malam hari kali. SP gua 16. Aduh gua belum grinding guys ya. Semoga nanti di part 2 nya Chapter 3 part 2 nya semoga gak membutuhkan gold yang sangat banyak lagi, dan SP yang banyak coy. Karena gua belum grinding guys. Males banget grindingnya coy. Beda entah kenapa apa video-video gue udah mulai sepi guys ya nontonnya guys ya. Kayaknya kalian udah bosan deh guys, kalian udah bosan kayak sama Warnet Simulator. Kemungkinan nanti ya sambil menunggu bakso simulator guys, makanya gue main Stumble Guys coy. Tapi Stumble Guys ya bukan sepi sih guys ya, bersyukur aja lah ya, alhamdulillah ya masih rame ya, masih di atas 500 view ya guys ya. Oke, jadi gue mau coba membeli ini pentungan. Kita beli dua. Siang hari bisa kah siang hari? Kata kalian siang hari? Kata kalian taruh pentungan di tempat Sarah, apa yang akan terjadi kira-kira? Langsung saya kalau gitu kita menuju ke sumur untuk melihat. Kenapa banyak bocil ya by the way? Set, apakah yang terjadi? Kita lihat di atas. Barangmu menghilang sih, serius enggak bisa ya malam hari ya. Oke. Okay. Let's go, kita ambil SP dulu di sini. Kita ambil SP dan kita mencoba untuk beli jam dulu kali ya. Beli jam yang banyak lah guys ya. Jam kan butuh ini ya. Let's go, pukulin mereka ibu-ibu. Pukulin mereka semua ibu-ibu ya. Saya mau beli jam. Jam di mana ya? Jam by the way. Jam oh ini. Tuh agak penanam jubanan lu. Tuh agak penanam jubanan lu. Oke, okay, langsung beli semuanya banyak-banyak cuy belinya coy. Langsung beli banyak aja ya kan. Langsung kita beli banyak-banyak supaya kita bisa percepat waktu dengan cepat. Sebenarnya pakai jam alien lebih cepat sih guys, cuman ya gimana ya? Ya gimana ya guys, ya nggak ada SP-nya coy. Ya enggak apa-apa guys ya, walaupun viewer gua mulai sepi, mulai menurun lagi, tapi gua tetap semangat untuk menghibur kalian yang masih setia nonton gua. Thank you banget guys semuanya yang sudah masih setia nonton gua. Terima kasih banget. By the way, udah ini udah malam. Kita coba ambil pentungan satu lagi dan kita kasih ke sumur legend deh. Sumur legendary anjir. Mana? Oh ini ya. Nice. Habis itu nanti kita ke kuburan Sarah ya. Ini sudah terekam guys ya, aku ngomong panjang lebar. Oke, udah. Langsung kita ke kuburan Sarah ya. By the way, kenapa gua upload pagi itu Stumble Guys? Karena ini gua tadi gua rekaman Stumble Guys itu sore guys, sore. Apa tulisannya? Cuma lah tulisannya SP anjir, di spam SP anjay. Tulisannya apa anjay? Dari tulisannya coy. Coba kita tunggu aja, kita tunggu aja. Oke, masih SP. Apa kira-kira tulisannya guys? Emang sudah ada tulisannya kah tadi? Belum ada kan ya? Ini SP-nya nyep. Aku tidak lupa mas. Apakah ini abu apakah ini ada hubungannya dengan Hitap guys? Karena Hitap kan dia membutuhkan pentungan emas katanya.
Gila, ini makin seru sih ini. Makin seru ini misteri Sarah di chapter 3 kali ini guys ya. Langsung saya kalau gitu kita menuju ke kuburannya Sarah. Kata kalian ada di sana misi terakhirnya. Let's go. Ih, serem banget coy, serem banget coy, serem banget ini. Aku tidak lupa, Mas. Berarti pembunuhan Sarah itu menggunakan pentungan, guys. Bener enggak? Pentungan hingga kepalanya putus. Bener enggak, guys? Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia. Ini dia guys, ini dia guys. Ih, serem banget cuy, serem banget cuy. Serem banget cuy. Ambil thumbnail dulu cuy. Serem banget anjay. Wah, ini guys ya, ini guys ya. Ini guys ya. Ih, serem banget anjir. Kira-kira apa guys? Apa yang dia lakukan di sini guys? Kira-kira guys. Apa yang dilakukannya di sini? Di tempatnya Sarah. Iya, balas gua, kita ngomong sama Lases. Ketemu lagi kita. Iya nih. Sedang apa Anda di kuburan ini? Loh, kamu sedang ngapain di kuburan ini? Saya sedang mengunjungi makam orang yang saya katakan sebelumnya. Wah, oh ternyata Sarah ya. Terima kasih lagi atas bantuanmu. Saya sangat terbantu. Oh ternyata kamu, Anda penasaran dengan apa yang terjadi terhadap orang ini? Iya iya, penasaran banget aku. Kenapa Sarah, kenapa? Maaf, tetapi saya tidak bisa katakan karena banyak, sangat pribadi dan rahasia. Ah, rahasia? Tapi yang perlu kamu tahu adalah saya dalam misi untuk mengungkap kematian sebenarnya orang yang bernama Sarah. Oh, dia mengungkap kebenaran. Saya telah berjanji kepada diri sendiri bahwa akan membongkar misteri kematian Sarah. Kita pecahkan bersama-sama, bersama viewer gua juga. Oke, kita bersama. Apakah Anda tertarik untuk misteri tertarik banget, tertarik banget. Maukah Anda bekerja sama dengan saya dalam memecahkan misteri ini? Let's go, let's go, let's go. Apa yang bisa saya lakukan? Let's go. Anda mau? Terima kasih banyak. Mau. Mau, cuy. Sudah 16 tahun saya mencoba memecahkan masalah ini, tapi tidak ada yang berani membantunya. Kenapa? Why? Mari kita mulai mencari petunjuk yang membantu kita memecahkan misteri ini. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kemana kita, kemana, kemana? Hah? Kemana kita guys? Ikutin dia kah? Ikutin dia kah? Apa gimana? Hah? Kemana coy, kemana coy? Kita mau kemana coy? Hah? Mau kemana dia guys? Kira-kira guys, kita disuruh cari petunjuk katanya. Ikutin dia kah, ikutin dia kah? Mana mi? Sudah selesai kah misinya? Hah? Apa sih? Ayo dong, kemana nih, kemana nih, kemana, kemana coy, kemana coy? Lah dia nongkrong di sini coy. Jangan bilang pakai gold lagi coy. Jangan bilang pakai gold lah. Oh, dah, kemana deh, kemana, kemana, kemana bro, kemana bro? Where we go, where we go, where we go? Kayak dia balik guys ya. Kayak dia pulang deh guys. Kayaknya dia pulang deh itu. Kayaknya udah pulang deh kayaknya dia itu. Oh, ada yang bilang juga. Cerat lagi anjir aku ngomong. Ada yang bilang juga apa namanya? Bentar guys ya. Ada yang bilang apa namanya? Kita ke patung Sarah yang ada di sumur. Kita coba, kita coba, kita coba, kita coba. Apa yang ada di kuburan Sarah? Apa itu? 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 Apa itu tertanya? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? What? What is that, man? What was that? What was that? Who is that? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa ini? Apa ini? Bunuh 3 orang. Hah? Chapter 3 part 1 selesai, part 2 akan hadir. Bunuh 3 orang, coy. Siapa kira-kira guys? Siapa kira-kira? Kita ke atas, kita ke atas ke tempatnya Sarah. Kita ke atas ke tempatnya Sarah. Kita ke atas ke tempatnya Sarah. Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Tenang, meja gua masih aman. Apa enggak ada di sini? Apa yang ada di sini? Mana? Where is he? Di mana mereka? Wah. Gokil, gokil. Keren, keren. Bukan keren sih. Serem coy, serem coy. Serem coy. Serem, 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 serem guys ya, serem guys ya. Kok bisa gitu? Hah? Di mana mereka katanya? Kata Sarah. Wah. Misteri sih ini. Pentungan katanya. Aku tidak lupa, Mas. Yang memakai pentungan, security kita memakai pentungan. Kitab memakai pentungan. 2 orang.
And once again, who? Siapa lagi satu orang yang pakai pantungan kira-kira, guys? Siapa, guys? Apakah dia dikeroyok menggunakan pantungan sehingga kepalanya putus? Wah, misteri. Gak sabar hari Minggu untuk update ya. Gak sabar banget. Oke, kita udahan dulu, guys. Serem banget ini, cuy. Gua penasaran banget dengan misteri Sarah selanjutnya. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gua Alar, sengin, cuy. Goodbye semuanya, guys. Bye-bye.